Konsepnya sendiri untuk membantu anak-anak yang belum bisa berenang untuk bisa berenang secara aman di kolam renang. Tapi kemarin sempat ada yang pakai juga di laut dan it works well. Berfungsi dengan seharusnya. Awalnya kenal? Awalnya itu karena anak saya. Jadi anak saya ini mereka semua suka berenang di kolam renang. Cuman kendalanya karena mereka tidak suka memakai ban, jadi otomatis begitu mereka melompat, risiko tenggelam dan keminum air itu sangat besar. Nah, itu saya kepikiran, karena produk yang di luar negeri itu kebanyakan hanya pelampung saja, jadi pelampung vest bentuknya seperti rompi, kenapa tidak sekaligus dibentuk jadi baju renang yang utuh? Jadi anak tidak perlu memakai dua kali baju renang sekaligus pelampung berupa rompi. Nah, karena itu saya berusaha menjadikan itu satu produk baju renang sekaligus rompi berpelampung. Jadilah Flowswim ini seperti sekarang. Untuk tingkat keamanannya? Tingkat keamanannya, kalau yang produk-produk dari luar itu biasanya mereka air itu akan sampai batas segini, Mas. Tapi kalau Flowswim ini air itu di sini, Mas. Jadi otomatis resiko mereka terminum air itu juga lebih kecil ya. Itu. Kulitnya mengadaptasi dari mana sih? Mengadaptasi dari produk-produk dari luar negeri, Mas. Dari produk luar negeri itu banyak produk yang bermerek seperti Mothercare ataupun Zox. Mereka itu vest pelampung semua sistemnya. Jadi vest atau rompi yang berpelampung. Berarti ini pertama kali di Indonesia, Bu? Iya, betul. Mulai tahun lalu, Juli 2017. Dari bahannya sendiri seperti apa sih? Kalau bahan karena kami order dari pabrik, jadi bahannya itu nilon spandek yang tebel dan elastis. Gramasinya sendiri kami pesan khusus juga 275 GSM di pabrik. Makanya dia bahannya khusus, Mas. Memang khusus untuk baju renang. Jelasin ke dalamnya tuh apa sih? Dalamnya itu pelampung khusus, Mas, busa untuk bahan mengambang khusus. Jadi dia meski kena air berkali-kali dia juga tidak akan rusak dan juga tidak menyerap air otomatis. Karena kalau busanya bisa menyerap air, otomatis air akan menggembung semua di situ dan malah jadi lebih berat ya baju renangnya. Gitu. Untuk satu baju renang. Untuk ukuran M itu 150.000, ukuran L itu 160 dan ukuran XL itu 170.000. Range-nya sekitar itu. Dipasarkannya di seluruh Indonesia dan ada beberapa yang sudah diekspor. Ya, Bu, dari anak-anak yang sudah nyoba. Gimana sih, Bu, rasanya kalau katanya anak-anak? Anak-anak semua suka ya, Mas, karena memang mereka sebetulnya tidak berenang itu bukan karena tidak suka, tapi karena mereka takut tenggelam. Dan keberadaan dari ban pelampung yang ada sekarang itu kan mengganggu gerak mereka. Dan biasanya setelah 2 tahun atau 3 tahun mereka menggunakan Flowswim, otomatis mereka akan bisa berenang. Karena kemampuan untuk bergerak di dalam air mereka sudah kuasai dengan memakai Flowswim. Jadi kalau misalnya ingin anaknya bisa berenang tanpa harus ikut les renang, ya kami menyarankan Flowswim. Gitu.
sejauh ini animo masyarakatnya seperti apa? Alhamdulillah tanggapannya bagus mas. Karena kan kalau untuk orang tua Indonesia, mereka tetap ingin anaknya aman dalam berenang, tapi mereka juga tidak mau beresiko gitu anak mereka tenggelam di dalam kolam renang gitu. Dan kami juga berharap bahwa insiden-insiden seperti itu tidak perlu terjadi gitu. Dalam satu hari produksinya berapa? Produksinya so far kalau sehari, sebentar saya mikir dulu. Jadi kalau dalam sebulan 10.000 berarti berapa tuh? 10.000 bagi 3. Mbak, 10.000 bagi memproduksi 350 pieces, Mas. Yang habis dalam? Maksudnya habis dalam? Perkiraan terjual semua? Itu kan ada semuanya saat ini itu berupa PO. Jadi pre-order dari para distributor maupun reseller kami. Jadi biasanya setelah produksi selesai ya langsung kami kirim sesuai orderan masing-masing. Kopi ini ada berapa varian? Varian saat ini ada 5 warna terbagi menjadi 3 size, 3 ukuran. M, M, L dan XL. Depannya nanti ada inovasi apa lagi selain itu? Kalau inovasi ya mas ya, biasanya sih kalau dari Kadelmi selalu berusaha bikin hal yang baru terus. Dan kami setiap tahun memang sudah planning akan ada yang baru terus dalam waktu dekat. Kalau untuk Flossim sendiri, kita rencananya membuat yang untuk ukuran S. S itu untuk usia 1 tahun sampai 3 tahun dan itu sangat aman digunakan. Karena seperti yang kita semua ketahui bahwa untuk usia 1 sampai 3 tahun, anak-anak itu kepalanya masih lebih berat daripada badannya. Jadi otomatis kalau mereka berenang, kepalanya itu cenderung akan jatuh ke bawah gitu. Meskipun mereka pakai pelampung, karena itu kan pelampung taruh di bawah ketiak ya mas ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini berupa sudah trial, sudah sekian lama, alhamdulillah berhasil selesai tahun bulan lalu. Ya? Error dan trialnya berapa? Waduh, kalau Flossim ini lama mas, 3 tahunan. Jadi kami sudah punya ide itu dan baru 3 tahun trial error, baru bisa launching tahun lalu mas. Dan yang S ini ketinggalan banget karena proses trial errornya itu jauh lebih sulit. Karena untuk anak-anak yang usia 1 sampai 3 tahun kan mereka baru belajar jalan, kepalanya masih lebih berat dari badannya, jadi harus lebih disesuaikan beberapa polanya. Peletakan floatingnya itu berbeda. Jadi pada dasarnya ini bukan pelampung tapi alat bantu renang. Betul, alat bantu renang. Kalau pelampung beda lagi, Mas. Alat bantu renang.
Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe ngalamkonten.id.